Pemirsa Celeb on Cam, di tengah kesibukannya yang super padat sebagai komedian dan presenter, seperti apa Denny Cagur saat menyempatkan dirinya untuk bisa menyapa keluarga besar Bang Jali, sebutan bagi komunitas penggemarnya yang tengah berolahraga pagi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, dengan memulai segala persiapan yaitu menyiapkan sejumlah kaos untuk dibagi-bagikan kepada penggemarnya. Maka seperti inilah kehebohan Minggu pagi di kawasan Bundaran HI di saat Denny Wahyudi bisa menyambangi keluarga Bang Jali. Oke, pemirsa, sekarang kita berangkat ke Bundaran HI. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semuanya lancar. Oke, nah, abang gue juga ikut. Oke, nah sebentar lagi gue akan naik panggung. Kita lihat di sini udah mulai rame, udah mulai penuh, karena emang tempat ini selalu ramai setiap hari Sabtu sama Minggu, ya. Banyak banget yang pada olahraga di sini. Bahkan tadi untuk nyampe ke sini, gue perlu lewat belakang karena mobil nggak bisa lewat di jalan raya, ya. Untung yang bawa mobil driver gue bekas copet, jadi dia tahu jalan-jalan ngumpet tempat dia kabur dulu. Disambut kedatangannya oleh keluarga Bang Jali yang merupakan komunitas penggemar goyang Bang Jali, Denny pun bergegas untuk segera naik ke panggung serta mengajak semua penggemarnya untuk bisa bergoyang bersama. Lalu seperti apa hebohnya saat Denny Cagur menghentak panggung dengan goyang andalannya itu? Ini seru kayaknya kalau Car Free Day itu identik sama olahraga. Kita olahraganya apa? Goyang Bang Jali! Sebagai artis serbabisa yang terkenal, Denny Cagur justru tidak mengambil jarak dengan para penggemarnya. Tak heran dimanapun ia berada, nyaris selalu terlihat pula sekumpulan anggota keluarga Bang Jali hadir untuk menemaninya. Tidak hanya itu saja, Denny pun sering mengajak keluarga Bang Jali untuk tidur di kediamannya. Bahkan mengajak penggemarnya itu untuk bisa jalan-jalan tidak hanya keliling Indonesia, tapi juga hingga ke luar negeri bersama-sama. Namun usai melewati kebersamaan bersama keluarga Bang Jali kemarin, Denny pun harus segera bergegas menuju rumah sakit lantaran Shanti sang istri tercinta sudah terbaring sakit selama 2 hari di sana. Lalu sakit apa sebenarnya Shanti dan bagaimana perhatian Denny kepada istrinya yang sedang jatuh sakit? Sekarang balik lagi ke kesibukan seperti biasa, rutinitas menjadi seorang bapak sama suami. Kebetulan istri gue Shanti lagi sakit, sekarang mau nengokin di rumah sakit. Ini dia udah sampai. Dua harian sih, pas hari Jumat masuk. Kebetulan hari Jumat itu berasa nggak enak gitu perutnya, berasa dari malamnya berasa nggak enak, paginya udah nggak dirasain. Mungkin karena masuk angin aja gitu, terus masuk angin kali, coba minum obat buat ngilangin masuk angin gitu, minum obat terus masih berasa aja nggak enak perutnya. Minum obat mah mungkin mah gitu, minum obat mah juga udah, tapi masih sakit juga. Ternyata asam lambungku naik dan kram usus. Asam lambung naik dan menderita kram usus, rupanya yang membuat Shanti harus dirawat di IGD selama 2 hari. Meskipun menjadi seorang suami, ayah dan juga imam yang harus berjuang keras setiap harinya untuk mencari nafkah, namun Denny Cagur rupanya tidak lupa akan anak dan juga istrinya, terlebih di saat Shanti tengah jatuh sakit seperti ini. Lalu seperti apa kebersamaan Denny Cagur saat bersama istri dan anak yang harus dilewatinya di dalam kamar inap di sebuah rumah sakit? Dan benarkah Denny Wahyudi ternyata tidak suka makan buah pisang? Iya, kakak-kakak. Iya. Makan dong. Kakak makan juga. Dulu papi makan pisang, makan. Boleh makan pisang ya, iya, karena asam lambungnya naik tinggi, jadi untuk buah-buahan yang asam-asam belum boleh. Sementara ini baru pisang, mungkin buah naga boleh, kelengkeng, pokoknya yang nggak ada, yang nggak asam boleh. Itu pengen dikasih pisang. Tapi papi makan pisang, makan lagi pisang. Baru tadi sekali. Iya, baru sekali kan? Mami dulu. Lagi nih, mami lagi. Belum bohongan. Papi kan nggak doyan pisang. Tanggal 9 September, 9 September ada curahan hati dari Raffi Ahmad dan juga ibunda saya tersayang Amika Nita di ulang tahun seleb on cam yang pertama, One Love. Happy birthday, happy birthday, happy birthday seleb on cam. Jangan lupa harus nonton. One love is all we need. Ivan Gunawan siap melamar Ayu Ting Ting Rabu mendatang. Benarkah jika cincin berinisial AY itu adalah bukti keseriusan Ivan kepada Ayu Rosmalina? Dan seperti apa kebersamaan Ivan dan Ayu serta keluarga mereka masing-masing saat bisa bertemu di satu lokasi syuting yang sama?